Ibu kepada penyanyi terkenal Sheila Amzah, Datin Fauziah Sharma meluahkan rasa terharu dan gembira melihat anak tersayangnya kini kembali bergelar isteri. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi harian Metro, Fauziah mengucapkan selamat pengantin baru buat anak sulungnya ini selepas melalui kegagalan dalam perkahwinan terdahulu. Saya mendoakan Sheila berbahagia dengan Ubay. Mudah-mudahan Allah merahmati perkahwinan mereka, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya nak sangat Sheila cepat dapat anak. Sekarang saya dah ada dua cucu. Mudah-mudahan mereka diberi zuriat yang comel, katanya seperti dipetik. Pasangan bahagia ini selamat dinikahkan oleh bapa Sheila, Datuk Andy Lala, pada jam 10.27 pagi. Dalam pada itu memetik laporan berita harian, Andy Lala mengelak daripada ditemubual oleh wartawan dengan dilihat tergesa-gesa beredar meninggalkan majlis tersebut. Penyanyi berusia 62 tahun itu juga dilihat tidak menghadiri kesesi fotografi bersama keluarga seusai selesai akad nikah anak perempuan sulungnya itu. Dalam pada itu, suami Sheila Muhammad Ubaidillah Muhammad Zulkifli atau Ubay mengakui sebab terkenakan Allahyarham ibunya, Rohani Jamal, yang meninggal dunia 6 hari lalu. Menurutnya lagi, dia berjanji akan menjadi suami yang baik kepada Sheila serta anak tirinya. Terdahulu, Sheila bercerai dengan bekas suami Haris Idraki pada 8 Februari 2022 selepas 4 tahun berkahwin. Apapun, tahniah buat Sheila dan Ubay.